lagi di video Ani Ngegame. Video kali ini guys, ternyata di Sakura ada Popeye. Itu loh guys, Popeye si pelaut. Tutut. Seperti ini teman-teman. Wah, kira-kira dia akan membela kebenaran enggak ya guys ya kalau di Sakura, atau jangan-jangan dia akan menunjukkan kekuatannya dengan memakan bayam nih guys. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara nemuin Popeye-nya, langsung aja yuk guys, kita mulai gamenya. Ayo guys, Sakura nih mau cek nih, bener gak ya di Sakura itu ada Popeye guys. Kalian tahu kan filmnya Popeye yang itu loh guys, yang katanya dia pelaut. Ya kalau misalkan kita nyanyi itu Popeye si pelaut, tutut. Kayak gitu guys, soalnya kan setahu aku Popeye itu adalah pelaut yang pemberani ya temen-temen ya, karena dia bisa mengalahkan musuhnya. Karena setahu aku dia punya kekuatan super guys. Kalau misalkan dia makan bayam nih, siapa ayo yang suka sayuran di sini? Coba komen guys, kalian suka sayur apa? Suka sayur bayam kah seperti Popeye atau yang lain guys? Kalau aku sih sukanya brokoli teman-teman. Apalagi kalau misalkan dicampur wortel kayak itu loh guys, kecap cuy. Itu enak banget guys menurut aku. Tapi sih sebenarnya semua sayur itu enak ya guys ya. Nah, kali ini sekarang Sakura nih mau lihat tempat tinggalnya Popeye guys, karena katanya Sakura juga ada. Cuman kalau rumah aku nggak yakin guys, dia punya rumah di Sakura. Kayaknya sih dia itu harusnya ada di laut nggak sih guys? Karena kan pekerjaannya itu adalah pelaut ya temen-temen ya. Terus juga ya tuh guys, aku tuh tahu kalau misalkan Popeye itu ternyata ada toko aslinya loh guys yang seperti ini teman-teman. Kalian bayangkan deh, ternyata ya orang ini dibuat seperti kartun, makanya dibilang Popeye guys. Dan juga katanya dia juga punya pacar namanya Olive kalau nggak salah guys. Cuman aku nggak tahu nih kalau di Sakura ada nggak nih guys Popeye sama Olive. Ini sih Sakura nih agak jauh sih guys menuju ke lautnya, jadi nggak apa-apa lah ya, kita temenin aja dia naik mobilnya guys, sambil kita lihat nih kira-kira ada yang baru lagi nggak di Sakura. Karena sebenarnya guys ya, aku tuh nungguin updatean Sakura lama banget guys. Sampai sekarang aja belum update-update guys. Apakah nanti mau lebaran ya temen-temen ya? Karena aku baca komen dari kalian, banyak banget yang minta, kak buatin dong drama lebaran. Nanti aku buatin deh drama Ramadan, tapi gak sesering dulu ya temen-temen ya. Tapi kalian bisa kasih judulnya aja nih, kalian mau dibuatin kisah tentang apa kalau di bulan Ramadan. Karena kan kalau dulu aku ada beberapa seri guys. Cuman kalau sekarang ini mungkin nanti akan aku buatin, tapi gak terlalu banyak ya temen-temen ya. Apalagi jembatan merah temen-temen, aku tinggal isi suaranya aja, dramanya udah mau jadi guys. Jadi buat kalian yang udah sabar menunggu, terima kasih banget guys. Nanti sebentar lagi akan upload, mungkin sebelum lebaran lah guys aku akan uploadnya ya temen-temen ya. Nah sekarang lokasinya kita udah sampai guys. Tepatnya katanya itu ada di laut. Lautnya itu kalau gak salah deket Wagyu teman-teman. Ini sih Sakura ini bener-bener berpetualang guys. Karena dari tadi kan menyusuri jalan yang kosong ya teman-teman ya, kita tidak melihat apapun. Ya udah kalau gitu kita fokus aja guys mencari Popeye. Kira-kira di mana ya perahunya Popeye? Atau jangan-jangan guys dia punya kapal khusus? Iya teman-teman, kita sudah menemukannya. Itu dia ternyata posisinya di sana. Oh my god. Guys, ayo Sakura nih, kamu harus turun, kamu harus lihat sendiri gimana bentuknya. Ayo guys, aku penasaran banget. Itukah kapalnya Popeye guys? Bener-bener dia pelaut teman-teman. Ternyata di Sakura dia juga punya kapal. Keren banget guys. Oh my god, bagus banget kapalnya, besar banget ya. Tapi bagaimana caranya Sakura nih bisa naik ya? Kan gak mungkin kita tenggelam dari sini guys. Ah, kita pakai jetpack aja ya guys ya. Nah, kita sudah pakai jetpack dan kita lihat nih guys. Lihat teman-teman. Wow, keren banget. Tapi kok ada orang ya di sana ya? Kita mendarat di sini aja deh, kita tanya. Oh my god, ini ternyata kapal Amerika teman-teman. Yaudah kita mendarat di sini aja ya. Ayo Sakura nih, kita tanya dulu. Itu siapa ya kira-kira? Halo. Halo, mbaknya siapa? Kenalin, aku Sakura nih. Aku mau tanya dong, ada Popeye enggak di sini? Ada Sakura nih, ada di sana. Oh ya, iya. Asuki, ini kamu kan? Sakura nih, jangan bilang-bilang kalau aku Asuki. Lah, emang kenapa? Aku lagi nyamar supaya aku bisa ketemu sama Popeye. Oh my god, Asuki. Udah, aku gak akan bilang nih. Tapi gimana cara naiknya ya, guys ya? Oh, masuk ke dalam kapalnya, guys. Lihat, sampai kita runtur ya, teman-teman. Keren banget. Ih, ini ada pintu lagi, guys, tapi pintunya terkunci. Ayo udah aku gak lewat sini deh. Nah, ini ruangan apa ya, guys ya? Coba kita lihat satu persatu, teman-teman. Oh, ternyata ini, guys, pintu rahasianya. Oh my god, lihat, teman-teman. Wah, itu ada siapa tuh? Tapi kok dari sini kita
kita bisa melihat pemandangan laut, guys. Keren banget ya kapalnya Papa ya, teman-teman ya. Lihat itu, Takya. Aduh Sakura nih, misi dulu. Kita lagi mau berkelahi nih. Aduh kalian jangan berkelahi, nanti Papa yang misahin kalian. Gak mungkin, Papa itu baik. Kan kita cuma bercanda. Ah masa sih, iya Sakura nih. Misi dulu, nanti kamu aku gebuk loh. Ah, Ritsuo mah parah banget dah. Aku gak mau deh gebuk. Eh bener guys, Ritsuo ngejar, ya ampun. Eh lihat teman-teman, kita bisa lewat sini gak? Oh gak bisa, ini tertutup guys, gimana caranya ya? Oh my god, ini langsung ke laut guys. Eh, Ritsuo, coba kamu ke laut tuh. Wah, lihat guys, parah banget Sakura nih. Diceburin Ritsuo. Eh Sakura nih, parah banget kamu, Ritsuo diceburin. Yaudah kamu coba Takyo. Sana cak, coba Takyo sana. Ah gak mau aku tinju kamu Sakura nih. Enggak, kamu gak bisa lawan aku. Tada, kecebur kamu Takyo. Ih, parah banget Sakura nih guys, lihat deh. Bener gak kecebur gak sih dia guys? Loh, kok langsung hilang teman-teman? Kemana mereka ya guys ya? Wah, jangan-jangan ngeprank Sakura nih guys. Ya udahlah, kalau gitu kita masuk aja ke sini teman-teman. Halo Maki, Maki, kamu lihat Popeye enggak? Gawat Sakura nih, karena kamu nenggelamin Takeo tadi sama Ritsuo, nanti Popeye marah. Emang iya Maki? Iya, kamu harus minta maaf sama mereka, jangan kayak gitu Sakura nih. Iya deh, ntar aku minta maaf kalau mereka ada. Mana ya mereka ya guys? Aduh jangan sampai marah sama Sakura nih teman-teman, kan Sakura nih cuma bercanda. Aduh apakah aku harus menolongnya? Ah tidak, ya kan guys kecebur beneran kan? Eh itu mereka. Ah yaudahlah kalau gitu kita tolongin Ritsuo, ayo semuanya sini. Gimana Sakura nih, kamu udah nemuin belum? Ah gimana mau nemuin, tadi aku kecebur Maki. Ya lagi sih kamu, udah gak apa-apa. Eh itu mereka udah datang. Ritsuo, Takeo, aku minta maaf ya aku nyeburin kalian. Ya gak apa-apa deh, untung kamu yang nyeburin. Kalau yang lain, oh habis dia sama kita. Iya benar, yaudah ya maafin aku ya, kita baikkan ya. Iya. Yaudah guys, kita cari aja Popeye-nya mana sih. Popeye. Oh my god guys, apa jangan-jangan itu Popeye. Wah, Popeye-nya lagi makan bayam teman-teman. Ih keren banget. Eh, itu Popeye bukan sih? Iya benar Sakura nih, gimana keren kah? Iya keren banget, aku boleh gak ya guys minta foto? Popeye, hai Popeye, hai Sakura nih. Lulu, kok dia tahu Sakura nih ya guys ya? Aku boleh gak minta foto sama kamu? Iya boleh dong, sini kita foto. Ayo guys kita foto kalau begitu teman-teman. 1, 2, 3. Yeay kita udah foto guys. Gimana menurut kalian teman-teman, Popeye-nya mirip banget gak sih? Coba aku deketin ya guys ya. Sejak kapan ada Popeye di sini guys? Lihat itu, cakep banget. Dia lagi makan bayam teman-teman. Tapi sih yang aku rasa ini bukan Popeye beneran deh guys. Coba ya kita pindah karakter Sakura nih ya guys ya. Nah ya kan bener kan? Hai aku Sakura nih. Tuh kan teman-teman, ini Sakura nih ternyata yang jadi Popeye. Ya ampun Sakura nih. Tapi gimana guys menurut kalian mirip gak nih? Karena kalau misalkan sama Popeye yang ini guys, kalau misalkan dari tampilannya hampir mirip lah ya guys ya. Jadi dia pakai topi, terus dia makan bayam, terus juga kaosnya seperti ini teman-teman. Jadi menurut aku ini sih hampir mirip ya guys ya. Dan kalian kalau misalkan mau bisa gampang banget nih guys ikutin caranya, nanti aku kasih tutorialnya seperti ini. Thank you.
sedia tadi tutorialnya gimana caranya munculin bajunya Popeye yang dipakai sama Sakura nih guys. Kali ini sih bajunya berantakan ya teman-teman ya. Karena kan tadi kita pakai pose ya guys ya. Yang penting anggap aja lah kaleng yang dipegang Sakura ini adalah bayam. Dan untuk teman-teman semua yang pengen tahu untuk kapalnya Popeye yang ada di sini guys, seperti biasa ini pakai ID ya guys ya. Jadi kalian bisa catat aja nih guys untuk ID-nya 86169073316100 ya guys ya. Pokoknya makasih banget yang udah buat kapal Amerika ini, keren banget guys. Karena tadi aku belum sempat rumtur semuanya ya teman-teman ya, tapi sih menurut aku ini kalau kapalnya bisa jalan, wah tambah keren lagi ya enggak sih guys. Karena di sini disediakan perahu-perahu juga loh. Ini siapa ini yang sendirian? Aduh kasihan banget ya guys. Ya ampun, ya udahlah. Kalau gitu teman-teman anggap saja ini kapalnya Popeye ya guys ya. Dan buat kalian semua yang suka video aku kali ini, jangan lupa di-like seperti biasa, subscribe channel aku. Dan terima kasih juga guys buat kalian yang udah nonton dari awal. Sampai jumpa teman-teman di video Ninja Game selanjutnya. Bye-bye.